Setelah ini nantinya akan ada penyerahan piagam atas bantuan hibah tanah untuk pembangunan sirkuit listrik Balek. Mohon juga untuk para orang tua untuk tetap menjaga dengan seksama ya, karena kita juga memasuki kawasan untuk sirkuit. Berharap itu salah satu arena atau tempat di mana remaja kita menyalurkan bakat, supaya yang selama ini banyak melakukan hal-hal negatif, harapan kita dengan ada sirkuit ini, ada tempat mengeksplor kemampuannya untuk menyalurkan bakatnya ini menjadi sehingga mereka kita harapkan tidak lagi terlibat hal-hal yang negatif, misalnya penyalahgunaan narkotika, misalnya seperti penggunaan narkoba. Jadi itu harapan kita. Kita itu ada salah satu alternatif untuk menyalurkan bakatnya. Dan harapan kita dengan adanya itu prestasi kita meningkat. Karena di porprov yang lalu kita di Muara Teweh sudah mendapatkan 2 medali. Harapan kita kalau sudah punya arena, ya harapan kita menggundul habis medali itu di porprov 2023 yang akan datang. Kita akan buatkan tribun-tribun, sementara itu sudah ada tempat-tempat untuk menaung. Nah, nanti ke depannya itu ada tribun untuk penonton dan juga mungkin untuk tempat istirahat, termasuk mungkin di WC umum dan tempat-tempat parkir yang akan kita siapkan. Karena yakin suatu saat nanti setelah ini selesai, kita akan mengadakan event. Yang pertama ini akan tingkat kabupaten terlebih dulu. Mungkin minggu ini kami sudah ada bentuk panitia. Kalau dari konsultan dari Jakarta, ini adalah yang terbaik mungkin selama beliau menjadi konsultan dan yang paling menantang.